Depok Darwis. Kita mau kemana? Kita mau wisata kuliner yang salah satunya ada di daerah Cikondeki. Kita mengunjungi kedai RR bersama Mama. Sekarang kita temui pemilik kedai ini bersama Bapak Agus. Bagaimana latar belakangnya dan menu apa saja yang disediakan oleh menu kedai ini? Kita tanya-tanya Bapak Agus. Apa? Assalamualaikum. Ini yang punya kedainya, guys. Assalamualaikum, Pak. Silakan masuk ke dapur. Boleh ya, kita tanya-tanya. Boleh, silakan masuk. Oke. Apa aja yang menjadi andalan dia? Sebentar ya, kita akan tanya-tanya cara pembuatan menu makanan andalannya yang ada di sini. Yuk, kita ikutin. Pak, gimana cara masak ini? Kalau saya kalau masak suka pakai bumbu rempah ya teh. Pakai bumbu rempah-rempah, kayak semua rempah-rempah yang ada di kita itu saya masukin ke sini. Jadi namanya juga bumbu serai, salam, kayak apa namanya itu lengkuas, kayak laja, semua yang ada di ini udah jadi apa tinggal goreng, tinggal makan ini tinggal makan baru saja beres ini. Nah, ya. Ini menu andalan kita yang ada di sini, rica-rica rempah bebek. Rica-rica rempah bebek ada gorengnya juga. Ada bakarnya, ada nggak bakar? Kalau bakar saya nggak main, saya cuma di rica-rica sama gorengnya aja. Terus ini, ada ayam kampung. Ini bahannya bebek. Iya, bebek dari ini. Bebek kampung. Bebek kampung ya, dari sawah. Ini kepalanya sama daleman ini. Biasanya kalau bebek banyak gizinya ya, Pak ya. Justru bebek saya senang masak bebek, banyak gizi sama non kolesterol, bagusnya. Itu. Kita icip-icip yuk. Mas. Rica-rica bebek. Cepat. Yang paling
3, 2, 1 katanya ini ada poin.